Assalamualaikum cik. Infak cik, fi sabilillah. Infak. Derma. Derma untuk apa ni? Kami nak bangunkan pondok Darul Husnul Khatimah, warga emas dan anak yatim. Habis tu? Pungut derma. Kutip derma. Tak habis-habis nak kikih harta benda orang. Hah? Awak, hampa ingat orang duk cari makan, duk kerja, cari duit ni tak perlu nak bela anak bini. Semua nak infak pada hampa. Maaf cik, ini tak ada paksaan. Kami sekadar tunaikan fardu kifayah. Sangit cukup. Derma. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih encik. Berapa pun tak pun encik, infak ni ibarat benih yang Allah akan. Aku bukan nak dengar kuliah. Aku bukan nak dengar ceramah hamba. Apa? Benih? Hah? Oranglah ni makan chicken chop, makan lamb chop. Hampa? Benih? Benih. Dan ketahuilah dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah jasadnya. Ayah, makan dulu ayah, nantilah baca. Kalau rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ia adalah hati. Abang. Ayah. Hati. Aku pun dah tak ada hati dah ke rumah ni. Dah kenapa pula ayah cakap macam itu? Dalam rumah ni kan semua sudah lengkap dah. Tolong ambil ubat nak. Sekejap, Mak. Yang mana satu ni, Mak? Banyak sangat ni. Ada warna-warni, ada hijau sampai dua. Ada biru. Ubat apa ni? Lailahaillallah, banyak je. Dah. Kalau dah ubat apa yang aku makan pun, kau tak ambil tahu. Kau nak cakap kat rumah ni lengkap serba-serbi. Dam? Ya, Mak. Tak nak solat jemaah dulu kat sini ke? Tak apalah, Mak. Nanti saya berhentilah mana-mana masjid nanti. Nur. Ya. Abang tunggu dalam kereta. Cepat sikit. Abang dah lewat dah ni. Balik dulu. Minta maaf banyak, Mak. Ayah. Sekejap, Bang. Thank you.
Setiap sesuatu dia mesti ada benih. Kalau pokok ada benih, daripada benih itulah akan tumbuhnya, kita katakan anak pokok, sampailah pokok tadi membesar dan pokok tadi memberikan manfaat kepada manusia. Begitu juga dengan benih daripada kalangan kita manusia. Kita mesti mempunyai benih kita sendiri. Kita mesti ada ibu dan ayah kita. Daripada merekalah lahir. Benih, benih. Tak habis-habis. Benih, benih, benih. Dah kenapa ini, Pak? Mudi daripada rumah ayah lagi tadi. Apa masalah sebenarnya ni? Banyak benda yang Abang nak kena settle. Abang nak cepat. Tak bolehlah macam tu. Kecil hati mak ayah tahu. Nak duit sikit nak masuk tabung. Duit? Ya. Nak masuk tabung pun duit abang ke? Boleh ke tak boleh? Duit, duit. Pagi duit, petang duit, malam duit. Boleh ke tak boleh? Tengoklah leci tu. Ni bang, banyak sangat biji benih ni. Benih apa ni? Banyak sangat ni. Benih? Ya, saya nak duit. Mana buat dah? Terima kasih. Benih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang dituliskan tu? Dah. Lihat dulu. Ni. Top Coco. Your favorite. Bang, selama ni yang tiap-tiap bulan kita pergi kat madrasah tu mengaji, solat berjemaah, tazkirah, ceramah, orang rasa tidak seseronok hari ni. Betul kan, Mak?
Nung ada telefon dengan Wan. Tak apalah. Kenapa, bang? Pasal tadi ke? Orang tak sangka pula ada macam tu. Heran. Dulu dia tak macam tu ke, bang? Ya. Kenapa dia berubah ya? Budak kampung yang abang ambil, abang asuh dia, beri pendidikan sampai berjaya kahwinkan dia dengan anak kita. Abang harap dapat serahkan harta yang kita ada ini untuk kebahagiaan keluarga kita. Tak sangka pula harta kekayaan yang ada tu yang membuat kita derita. Bang, abang kan nak cakap dengan dia terus terang ke, bang? Tak, Wan. Abang tak nak kecewa untuk kali kedua. Dalam hidup abang ni ada dua saja harta abang ada. Harta kekayaan, anak. Abang harap sangat kedua-dua kekayaan abang dapat bantu abang masa dalam kubur nanti. Dahlah. Kalau air mata tu kesiankan abang, hanya rasa kesiankan abang, kesatlah. Tapi kalau air mata Wan tu kecewa kerana no, berhentikanlah. Berhentikanlah, Wan. Abang tak nak dia menderita di hari kemudian. Baiklah, siaplah. Tak, bang. Tunggu kita pergi je, bang. Mari. Sangit cukup. Derma. Oranglah ni makan chicken chop, makan lamb chop. Hampa?
Ma, ayah nak pergi mana tu, Ma? Ma, ayah nak pergi mana tu? Ma, ayah, ayah. Abang, abang nak tahu tak? Ayah nak wakafkan tanah tu dekat Darul Husnul Khatimah. Ya betul. Eh? Ayah tak bincang dengan abang pun. Saya tak setuju, ayah. Saya tak setuju. Tanah tu hak kita. Hak kita, ayah. Saya tak tahulah apa yang ustaz-ustaz tu dah racun dalam pemikiran ayah. Saya tak tahu. Adam. Bukan macam tu maksud ayah sebenarnya. Habis tu? Tak cukup lagi ke selama ni kita bagi makan? Tak cukup lagi ke? Atau mereka tak reti bersyukur. Adam! Kamu jangan nak jadi anak yang derhaka. Anak yang kurang ajar. Apa ya? Derhaka? Ini menantu derhaka. Ini anak derhaka. Menantu derhaka inilah yang jaga ayah dan mak selama ni. Menantu derhaka inilah yang jaga pakai dan makan mak dan ayah selama ni. Ni, menantu derhaka ni ayah. Ayah dah lupa? Atau ayah buat-buat lupa? Semua harta ayah, termasuk kereta dan rumah ni, atas nama saya tau. Atas nama saya. Okey? Fine. Sebelum pagi esok, saya nak ayah dan mak berambus daripada rumah saya. Ingat ayah. Tadi ayah kata apa tadi? Menantu derhaka? Inilah maksud derhaka. Abang, dahlah tu baliklah abang. Sudahlah tu abang. Ingat ayah. Mak. Kalau pagi esok, saya tengok kelibat mak dan ayah ada lagi dalam rumah ni. Tunggu surat daripada lawyer saya. Sudahlah tu abang. Balik. Sudah. Tak boleh buat apa. Kuatku percaya. Saya tak boleh buat apa. Keyakinan yang semua membiru.
Teringin indah.
Jomlah bang, kita pergi cari mak dengan ayah. Dah salah ni bang. Takkan abang nak duduk dia macam tu je. Kita minta ampun, minta maaf. Abang, orang yang abang halau tu mak ayah Nu bang. Mak ayah Nu yang menjaga abang sejak pada kecil. Abang apa lupa ke semua tu? Cukup Nur, cukup. Nur ada masa tu bang. Abang lupa. Nur lagi tua pada abang. Tapi demi kasih dan sayangnya ayah pada abang, diserahkan semuanya pada abang. Termasuk Nur abang. Termasuk Nur. Untuk dia jadikan isteri buat abang. Sangka Nur boleh jadi isteri seperti Siti Khadijah tapi... Jadi? Nur nak kata ni semuanya punca daripada abang? Ya, abang. Semua berpunca pada abang. Kalau abang nak tahu saya buntu, abang. Saya tertekan, abang. Saya tak tahu nak pilih mana satu sebenarnya. Antara taat ataupun kianat. Tapi saya dah tempah neraka, abang. Sebagai anak neraka. Untuk jadi isteri Mizani, abang. Ya Allah. Ampun. Tolonglah, abang. Abang. Setan mana yang ada merasuk abang ni? Taubatlah, abang. Taubatlah. Setan? Hey. Dulu... Setan pernah merasakan diri dia lebih mulia daripada malaikat. Nur, Nur. Eh, Nur. Sekurang-kurangnya jahat abang, abang sedar, Nur. Abang tahu ramai orang kata abang ni jahat. Ramai orang yang maki abang. Ramai orang yang hina abang. Orang kata abang jahat. Ya. Abang tahu abang jahat. Tapi Nur, Nur tahu kata Nur jahat. Ha? Selama ni siapa yang minta itu, ini, beli itu, beli ini sampai abang jatuh susah? Siapa yang hasut abang untuk abang pengaruhi ayah tukar harta ayah ke atas nama abang? Abang kan Nur. Siapa yang paksa ayah suruh tukar alih seluruh harta ayah ke atas nama abang? Abang kan Nur. Siapa yang paksa abang supaya abang lawan hasrat dan niat ayah nak mewakafkan tanah dia tu kepada Darul Husnul Khatimah? Bukan Nur ke tu? Takkan nak duduk aja bang, buat sesuatu. Dah berbuih saya cakap dengan abang. Ini tanah pula nak pergi wakaf kat dekat mana? Darul Husnul Khatimah. Apa kita dapat? Tak dapat apa. Hello abang, setakat apa kereta dengan rumah tu anytime abang boleh beli sendiri. Bukan Nur ke Nur? Nur, selama ni
duit yang abang bagi ke ayah. Nur bagi semua ke ayah. Ni, Nur nak cakap siapa malaikat, siapa syaitan. Abang sedar, Nur. Abang ni zalim. Abang bukan malaikat. Tapi ingat, Nur. Ingat. Manusia yang merasakan diri dia mulia, dia akan dibutakan dengan kemuliaannya itu. Sehingga dia akan memandang orang lain dengan pandangan hina. Sayangnya, dia telah ditipu dengan kehinaan terhadap dirinya sendiri. Ya. Ya. Mungkin abang ni setan, Nur. Tetapi setan yang tidak bertopeng. Nur, siapa yang bersembunyi di sebalik sifat solehah dan mulia Nur itu? Demi mengejar syurga manusia, Nur sanggup menghumban suami Nur ke neraka Allah. Abah, saya minta ampun, bang. Abah, saya minta ampun, saya minta maaf, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Saya ni warden Pondok Darul Husnul Khatimah. Tadi saya jumpa Haji Jalil dengan isteri dia dalam hujan. Jadi saya pun bawa lah mereka mai ke pondok ni. Kalau Kak nak jumpa mereka, esok boleh Kak mai ke sini. Okey, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya Allah, ampun. Allah. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Begitu aturan Tuhan. Jadilah rumput yang lemah lembut. Tak luruh dipukul ribut. Hai, nyanyi aku ni. Baca Quran kan bagus. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, ya. Sorry ganggu. Tak apa. Boleh saya tumpang duduk? Sila, sila. Mari duduk. Dari mana ni? Saya... Allahumma salli ala Muhammad. Pakcik. Ya. Tak apa, panggil je pakcik. Tak apa. Tadi yang Pak Cik baca tu lah. Oh, apa? Itu surah Al-Baqarah ayat 261. Saya suka surah tu, ayat tu sebab dia cerita tentang benih. Allah Taala bagi perumpamaan pada kita macam kita tanam sebiji benih ni, dia tumbuh jadi anak pokok, dia jadi besar. Satu pokok dia dapat 7 dahan. Satu dahan ada 100 biji. Jadi perumpamaan itulah yang saya ni dah lama buat kebun ni. Bila saya pegang je benih ni, saya teringat pada ayat tu. Daripada benih, dia boleh jadi pokok yang besar. Ada manfaat untuk orang. Daripada benih, dia boleh jadi pokok yang besar. Kadang-kadang pokok yang besar tu pula pergi empat orang. Pokok yang besar tu pula empat orang yang tanam dia. Hai Allah, perumpamaan Allah ni cantik sangat. Kita pun macam tu jugalah manusia. Ada benih dia, ada asal usul dia. Tapi kadang-kadang ialah orang lupa pada benih dia, lupa pada asal usul dia. Allahu akbar. Simpanlah surat ni. Simpan ni baik-baik. Kalau apa-apa terjadi pada abang, Wan sampaikan surat ni pada anak-anak kita. Beritahu dia, abang dah maafkan semua kesalahan dia. Simpan baik-baik. Adam perlu tahu cerita sebenarnya. Mana bang? Mana ayah? Dunia ini.
Maafkan ayah kerana sepanjang membesarkan Nur, ayah tak pernah minta bertanya. Ya Rabbi Alamin, astagfirullahaladzim. Kita pun manusia, ada benih dia. Jadi kalau sebaik-baiknya, jangan lupa asal-usul benih tu. Hai, kalau kita tengok pada Al-Quran ni, Allahu Akbar, hebat dia. Benih saja tu pun boleh jadi pengajaran pada kita. Benih? Benih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Ya. Baba. Bismillah. Adam. Anak Baba. Apa? Sebenarnya, Syekh, harta yang saya impak selama ini pun bukan dari hasil saya seorang. Yang banyaknya ialah daripada Adam, anak Syekh sendiri. Yalah, dia yang banyak menginfakkan. Alhamdulillah. Cuma, insyaAllah satu hari nanti saya akan bawa dia berjumpa dengan Syekh bila Syekh dah sedia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya akan bawa dia ke sini, insyaAllah. Terima kasih, Tuan Cik. Saya pun terima kasih kepada Syekh. Ya Allah, Ya Rahman, sesungguhnya Engkaulah yang menciptakannya. Engkaulah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, Ya Allah. Engkaulah yang mengambil semula nyawanya dan kepadanya mulah dikembalikannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami berhimpun pada hari ini, Ya Allah, memohon padamu, Ya Rahman. Kau terimalah segala amalannya, Ya Allah. Berikanlah ganjaran yang baik kepada kebaikannya, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, Ya Rahman. Ampunkanlah dosa-dosanya, Ya Allah. Berikanlah kebaikannya dan tempatkanlah ruhnya bersama dengan ruh orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adam. Thank you.
jangan macam ni, Mak. Jangan macam ni. Kesian ayah, Mak. Jangan, jangan macam ni, Mak. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Adam ni, mak dia meninggal sejak lahirkan dia lagi. Saya tak sampai hati tengok Adam membesar dengan saya dalam keadaan serba kekurangan tu. Tanpa kasih sayang ibu, kelengkapan pun tak apa nak cukup. Terima kasihlah banyak Tuan Haji. Sudi menjaga Adam selama ni. Saya minta kalau boleh, Tuan rahsiakan lahan ni daripada dia. Sampailah dia besar. InsyaAllah. Tapi janganlah macam tu, Syekh. Saya yang patut berterima kasih kepada Syekh. Saya ni tak ada anak lelaki yang nak diharapkan. Saya pun tak ada ilmu nak dijuahkan. Jadi, jadilah dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada saya. Saya dapat bantu mudahkan urusan Pak Syekh sikit. Sambil tu, Pak Syekh boleh terus fokus pada dakwah. Tentang Adam ni jangan bimbang, insyaAllah. Ini amanah yang diberikan pada saya untuk jaga benih orang yang soleh. InsyaAllah, mudah-mudahan satu hari nanti benih ni akan jadi teluhan untuk kita di akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya Nurkidi Ahmad Syafi'i nak mengajak semua, jom kita berwakaf untuk Darul Husnul Khatimah. Pahalanya tidak nampak di sini, tapi di sana untuk bekal kita nanti. Jom. Assalamualaikum. Siapa yang menonton, yang tak menonton, yang menonton tolong panjang-panjangkan. Mudah-mudahan dengan amal jariah kita untuk satu ringgit, berapa ramai yang ada dekat sini, berapa ramai yang tengok, memadailah. Bukanlah kata banyak, tak. Sekadar yang ikhlas dan termampu. Ya? Sama-sama membantu untuk membina Husnul Khatimah ini. Untuk membina satu tempat di mana dianya akan membantu warga-warga tua, warga-warga yang ingin membina kehidupan yang baru. Jadi saya rasa bagi anda semua, kita sama-sama tolong menolong, membantu. Saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama menyumbang untuk membangunkan sebuah kompleks yang dinamakan Kompleks Darul Husnul Khatimah, yang akan kita sediakan kepada ibu-ibu kita, pada anak-anak kita, untuk menghabiskan sisa baki usia mereka di jalan yang diredai oleh Allah. Di dalam kompleks ini, kita akan bangunkan dua buah unit bangunan, Mahat Tahfiz dan satu unit surau, dan juga 15 unit pondok warga emas, yang mana kita akan bimbing anak-anak dan warga pondok yang ibu dan ayah ini menjalani kehidupan beragama. Jadi saya merayu dengan rendah hati untuk sama-sama kita menyumbang seperti nombor akaun yang tertera dan juga QRP yang tertera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjayakan pembangunan Kompleks Darul Husnul Khatimah.